Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah As I look to nature's beauty dazzled am I knowing everything goes on. Yang dimuliakan Allah, Buya selaku mursyid mereka Naksabandi Al-Khalidiyah Jalaliyah Simalungun, Nusantara dan Mancanegara. Yang dimuliakan Allah, tuan-tuanku, Syekh Muda, Khalifah, Syarifah dan seluruh jemaah suluk yang hadir pada malam hari ini. Yang terhormat, Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal S.Kem. Mars. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua masih sama-sama diberi nikmat sehat, nikmat syukur, nikmat taufik hidayah dan inayah untuk dapat melaksanakan dalam rangka peringatan hari lahir Tuan Guru dan diserangkaikan dengan syukuran Syekh Muda, Khalifah dan Syarifah yang ke-31. Acara pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Tuanku Ashabul Yamin Al-Hamidi S.Ag. Kepada Tuanku Syekh Muda Ashabul Yamin Al-Hamidi S.Ag. kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ
Ketua Dewan Mursyidin Dumai, kepada Tuanku Semudan Nur Ahmad, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di agenda yaitu hall-nya Tuan Guru kita dan syukuran untuk para semuda dan syarifah. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai yaitu Bapak Haji Faisal SKM Mars, yang mana sama-sama kita lihat beliau sudah hadir di tengah kita. Yang kita muliakan Al-Mukarram Tuan Besar Guru kita Profesor Dr. Syekh Muhammad Nur Ali Buya kita yang sudah hadir di tengah kita, dan yang kami hormati Bapak, Ibu, Tuan-tuan, para seluruh jemaah Tarekat Naqsabandiyah Al-Khaliliyah Jalaliyah Kota Dumai dan para undangan dan para insan pers yang hadir. Tidak lupa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya hanya menyampaikan sedikit selaku Ketua Dewan Mursyidin Kota Dumai, yang mana jemaah Tarekat Naqsabandiyah Al-Khaliliyah Jalaliyah yang telah disampaikan Tuan Guru kita selama ini. Tuan Guru kita sudah menciptakan kita bahwa menciptakan ulama, ya, ulama yang intelektual dan intelektual ulama. Di hari holnya Guru kita, kita bersama-sama untuk bisa menjawab tantangan ke depan, memberi warna khususnya Kota Dumai agar sinkronisasi terhadap jemaah Tarekat Naqsabandiyah Al-Khaliliyah Jalaliyah Kota Dumai ini bisa bekerjasama terhadap pemerintah maupun elemen si yang ada di Kota Dumai ini. Pak Wali Kota Dumai, perlu kami laporkan bahwa pada hari ini adalah acara hall serta syukuran para seh muda dan syarifah yang mana telah melaksanakan sidang istikharah pada bulan 10 kemarin di Bandar Tinggi Cimalungun. Jadi ada beberapa jemaah Dumai untuk telah selesai mengikutinya, maka pada hari ini juga mengadakan syukuran tersebut. Kami juga berharap kepada Pak Wali Kota Dumai yang dimuliakan Allah bahwa sesungguhnya mari kita nantinya ke depan selalu bersinkronisasi, selalu kita bersama melibatkan para jemaah Tarekat Naqsabandiyah ini untuk memberi warna di Kota Dumai ini, untuk menjawab tantangan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, acara selanjutnya penyerahan nasi tumpeng Syekh Muda dan Syarifah kepada Mursyid Tarekat Naqsabandiyah Al-Khaliliyah Jalaliyah Bandar Tinggi Simalungun, Sumatera Utara. Thank you.
gitu ya, mengadakan acara syukuran khalifah Syekh Muda Khalifah. Mohon doa Tuhan, lahir batin dunia dan akhirat. Saya terima ini apa bentuk syukuran dari rasa syukur tuan-tuan dan para ibu syarifah atas apa yang sudah dilaksanakan menjadi syarifah dan syekh muda yang mengikuti sidang munakasah pada beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan bentuk syukur ini bisa menambah motivasi buat yang lain. Amin. Buat yang lain yang belum mencapai tingkatan syarifah dan syekh muda, dengan diadakan syukuran ini menjadi satu motivasi buat pribadi kita masing-masing untuk bisa kita sampai seperti mereka. Amin. Yang kedua, perlu diketahui bahwa bentuk syukuran ini bukan merupakan satu kewajiban. Ini bukan merupakan satu kewajiban, tapi rasa kebersamaan kalian mungkin kepada saudara-saudara yang ada di sini untuk bagaimana bisa merasakan, ya, berbagi kebahagiaan. Tapi bukan nanti salah mengartikan ini merupakan suatu kewajiban. Ini tidak ada, hukumnya tidak ada. Tapi ini rasa kebersamaan. Nah, itu saja. Ini saya terima. Mudah-mudahan dengan syukuran ini dilaksanakan apa yang menjadi cita-cita dan rencana kita bersama ini mudah dan diijabah oleh Allah. Amin. Amin. Ya, demikian. Mudah-mudahan ini semua membawa berkah buat kita. Amin. Ambil tempatnya masih banyak. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Khusus pesertanya aja yang lain. Nanti acaranya. Dua orang ini juga yang lain. Acara selanjutnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, acara selanjutnya tausiah Tuan Guru Buya Dr. Syekh Muhammad Nur Ali S.Ag.M. Hum selaku Guru Besar Tarekat Naqsabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah. Kepada Buya kami persilahkan dengan segala hormat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. إله درة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد عبده ورسوله اللهم فصلي وسلم والنبي الكريم لا نبي بعد أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kehadiran Allah jualah puji syukur kita sampaikan, karena ini semua terjadi, terlaksana, tidak terlepas daripada inayah, pertolongan, rahmat, dan ridho-Nya.
maka ini semua bisa terlaksana, terutama pertemuan kita yang cukup istimewa pada malam hari ini dengan hadirnya Bapak Wali Kota Dumai ke tempat kita dalam hati Allah ini. Ini semua tidak terjadi tanpa ada kesertaan dan ridho Allah itu kepada kita semua. Amin. Kesehatan, rahmat dan ridho ini tidak sampai pada hari ini saja, malam ini, tapi kiranya ini sampai kepada yaumil akhir. Amin. Amin. Tentu juga syafaat daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan nantinya, dan sampai kepada kita semua ini untuk menunjukkan kita sebagai umatnya yang cinta kepada beliau, maka pantas dan wajarlah kita membacakan sholawat dan nabi. Tentu Al-Muqarram Tuan Guru kita yang turun, juga hadir pada kesempatan malam hari ini, para Syekh Muda Syarifah dan seluruh jemaah, ini malam yang terutama, yang paling utama juga Bapak Wali Kota Dumai, ya saya sebutkan ini tuan namanya, nah, ini suatu penghargaan misalnya, nanti salah sebut saya, dan beserta rombongan, maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ahli dari Pak Wali Kota. Mudah-mudahan ini kunjungan tidak yang pertama dan yang terakhir, tapi ada kunjungan-kunjungan untuk yang berikutnya. Amin. Tentu pada malam hari ini sebenarnya hari bahagia, bukan berarti hari yang sebelumnya itu tidak bahagia, tapi ini lebih bahagia karena disertai dengan adanya syukuran. Sebenarnya saya lahir itu 11-11, sudah dirajakan semalam di seluruh Indonesia, Jabodetabek, Riau, Sumatera Utara, masing-masing daerah. Tapi betulan saya tidak saya konsentrasikan di pusat, karena pas hari saya itu, hari lahir saya itu, saya lagi menyulukkan di Jambi. Maka para jemaah semalam mengadakan, dikonsentrasikan di sana. Seluruhnya datang dari Palembang semua. Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Ini saya agak sedikit surprise, terkejut kok dibuat lagi. Tapi ini suatu rahmat juga buat saya. Tapi sebenarnya bukan bentuk syukurnya itu, bukan bentuk seremoninya itu, tapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari mauludnya saya itu. Beda maulud, beda maulidnya. Maulid itu hari lahirnya, kalau maulud yang dilahirkan saya lah itu. Maulid hari lahirnya Nabi, hari maulud nabinya. Nah itu dia. Ini bukan masalah maulid atau maulud, beda. Ini masalah Aid Idul Milad. Nah, yang dikatakan hari ulang tahun itu Idul Miladnya itu. Ini Idul Milad, bukan maulid ya. Kalau maulid harinya, kalau maulud yang dilahirkan. Nah itu dia. Kalau saat ini namanya Idul Milad, hari lahir, perayaan hari lahir. Itu dia Idul Milad namanya ya. Sebenarnya ini bukan merupakan suatu kebajikan, kewajiban, tapi apabila memang ini dilaksanakan, banyak lagi manfaatnya daripada mutolahnya. Kalau banyak mutolahnya tinggalkan. Saya enggak pernah seumur hidup saya itu melakukan.
melaksanakan perayaan hari ulang tahun saya. Saya memperingati cukup dengan mengintros. Ini namanya muhasabah. Muhasabah ini introspeksi. Muhasabah itu kita hitung. Itu lebih baik lagi. Apa yang sudah, apa yang sedang, apa yang akan kita perbuat untuk bangsa dan negara ini. Ini yang penting. Maka saya tekankan kepada kalian, terikat nafsat dan dia ahad, jangan dia hadir di seluruh wilayah pelosok negeri. Ini pada bulan ini kita lahirkan 3 Rumah 10, tahun depan 5. Kita sudah berada di seluruh pelosok negeri. Artinya apa? Ini para syarif muda, para syarifah harus mempersiapkan diri untuk menjawab tantangan ini, perkembangan ini. Ini orang sudah mau, tapi kita yang gak siap nampaknya ini. Apa yang perlu dipersiapkan? Tidak ada, tidak lain, kompetensi kita. Ya, kalau sudah berbicara kompetensi itu ilmu. Karena perkembangan zaman, teknologi, informasi sekarang tidak bisa dikejar, disaing, kalau tidak dengan ilmu pengetahuan. Ini kompetensi. Karena program kita itu melahirkan ulama-ulama'akifun, ulama yang intelektual, dan al-akifun al-ulama, dan intelektual, tapi juga dia pula. Ini sudah terbukti di Dumai dengan lahirnya Bapak Wali Kota kita. Ini masyarakat harus berbicara. Kita jangan berbicara di luar sistem, tapi harus masuk dalam sistem. Maka saya minta mana yang punya potensi dan kompetensi, punya kemampuan dan kelayakan, maju dengan masuk berbagai macam partai. Yang punya kemampuan dan kelayakan, banyak yang mampu tapi enggak layak, banyak yang layak tapi tidak punya kemampuan. Ini perlu. Maka saya berkali-kali, bagaimana menciptakan ulama al-akifun al-akifun al-ulama. Ini gak mudah seperti membalikkan tapak tangan. Butuh proses. Ini kompetensi harus kita kejar. Karena gak bisa kita menjawab perkembangan ini tanpa ilmu pengetahuan. Jadi kompetensi harus kita siapkan. Tapi bukan kompetensi saja, juga harus karakter, ya. Ilmu pendidikan yang berkarakter. Kalau tidak punya karakter, bukan kita yang mengajak orang, malah terbalik, kita yang diajak orang. Karena apa? Kita tidak punya karakter yang kuat atas apa yang kita yakini kebenarannya itu. Ini maka sekarang tuh pendidikan itu harus dan mesti memang harus berbasis karakter. Sebenarnya tidak jauh antara fungsi tupoksi antara ulama dan umat itu harus diciptakan, harus ada sinergitasnya. Kenapa? Tidak jauh fungsinya, tupoksinya tidak jauh, nggak jauh. Kalau sudah cerita pemerintah pasti ada empatnya. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini, 3. Eksekutif, legislatif. Legislatif, yudikatif. Yudikatif. Pemerintah, kita umat. Ini punya tugas yang sama. Di tengah-tengahnya masyarakat itu. Maka sama-sama kita harus mempersiapkan diri untuk menjawab ini, perkembangan itu. Apa yang dipersiapkan? Itu tadi kompetensi dan ilmu pengetahuan. Kita hadir di tengah masyarakat itu sebagai, kita harus mampu menjadi problem solver oriented. Kita hadir di tengah masyarakat itu harus mampu
menyelesaikan persoalan-persoalan yang tumbuh di tengah masyarakat. Kita sebagai ulama, kuatkan ilmu agama, nanti jadi pertanyaan. Bagaimana Pak, hukum ini, hukum ini, hukum ini, oh itu begini, begini. Semua masalah ini, masalah faraid, itu ditanya di tengah masyarakat. Artinya kita hadir di tengah masyarakat itu harus mampu sebagai problem solver, bukan solving ya, solver oriented, yang orientasinya itu menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Gak jauh beda dengan eksekutif, itu juga. Kalau eksekutif mungkin dengan polisinya, kebijakannya. Tapi itu juga gak bisa mudah berjalan tanpa ada sinergitas antara ulama, umat, masyarakat. Itu dia. Begitu juga kepolisian hadir di tengah masyarakat, dia juga harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, baik perdata maupun pidana yang timbul, yang tumbuh di tengah masyarakat. Mereka harus mampu menjawab itu yang baik ke depan. Ini penting kalau kita sadar sebagai masyarakat yang berpengetahuan bahwa rasio antara masyarakat dengan polisi itu jauh. Satu polisi membawahi 900, gak ideal. Idealnya itu 1:200. Jadi kalau tidak dibangun sinergitas, ini kan masalah kemaslahatan umat yang menjadi tanggung jawab kita semua, bukan semata-mata mutlak jadi tanggung jawab daripada sendiri. Ini perlu kita sadari itu. Jadi tolong, ini sebagai bersama hampir 80% masyarakat Dumai, kita sadar Dumai itu adalah daerah yang maju, hidrogen, artinya mudah terprovok, ya, terprovok oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab, sehingga terjadi nanti intoleran. Ini harus ada peran kita. Orang Thariqah itu harus menjadi garda terdepan untuk mengantisipasi tumbuhnya hal-hal ini. Sekarang lagi trending di mana-mana. Ini perlu dikatakan. Tapi percaya Pak Wali, orang Thariqah Naqsabandi Al-Khalid yang jalani mendukung sepenuhnya apa yang menjadi polisi kebijakan daripada Pak Wali itu. Kami siap dukung. Manusiawi. Kalau yudikatif mungkin anggap ini pesto penjara, ayo takut orang asyik, saksi aja pun takut jadinya. Tapi kalau ulama enggak, ngapain semua? Udah tua, ngapain mabuk-mabuk lagi? Iya, ya, itu orang udah sakit-sakit juga. Agak sedikit humanis, manusiawi maksud saya. Itu agak sedikit humanity. Agak lebih bisa diterima, acceptability-nya di tengah masyarakat itu ulama lebih bisa acceptability-nya dan berterimaannya lebih kuat ulama itu. Jadi tolong, ini kompetensi juga yang berbicara, ilmu pengetahuan juga ini, supaya pahamnya jangan salah. Kalau sudah pahamnya salah dia dalam memahami suatu persoalan-persoalan itu. Kalau ini sudah terrealisasi, sinergitas ini sudah terbangun, tentu bisa kita buat suatu apa, terjadilah itu namanya reducing, penurunan, ada namanya crime prevention. Crime prevention, pencegah, tercegahnya itu kenakalan-kenakalan, penyakit-penyakit masyarakat itu crime prevention itu terjadi. Bila tidak terjadi sinergitas itu, jalan sendiri-sendiri, ini Dumai akan hancur. Tapi syukur alhamdulillah, pemimpin Dumai ini religious, ini dia ulama ul-akif, ulama yang intelektual,
akifun al-ulama, ulama ulakif, intelek yang ulama, ulama yang intelek. Ah ini perlu. Ini ulang tahun saya ini jadikan muhasabah. Bukan buat diri saya, tapi kita semua yang hadir di sini harus menghitung. Sama kita menghadiri orang meninggal. Artinya kalau hadir itu untuk mengintros kita, aduh gini rupanya selalu. Ini bagus. Bukan bagi keluarga atau orang kita, tapi kita yang hadir juga menjadi bisa membaca diri kita. Apa yang belum, apa yang akan. Bagaimana? Ini jadikan parameter dalam mengarungi perjalanan kehidupan itu. Ini penting buat kita, saya kira. Jadi rumah itu kecil, tapi kita harus mampu berbicara. Tapi saya mau merubah apa di luar sistem? Kompetensi ya, kompetensi ilmu pengetahuan dan bangun karakter pribadi yang kuat. Jangan gak kuat, kita mau ngajak orang malah kita yang tertarik, gak punya karakter. Jadi banyak saya mengintros, banyak saya bermuhasabah. Apa bagaimana? Ya, apa kuih? Harus kuasa itu, tafsir ku tafsir. Masih 6,600 akhirnya itu. Baru tasawufnya, al-hikamnya, tauhidnya harus kuasai. Ini ilmu dasar yang penting buat kita. Mati bayan, usul fikih, kuan fikih, mustalahatul hadis itu ilmu adat itu. Ya, itu juga penting. Ya. Ini besok kita bahas. Karena besok ngaji saya ya. Tausiah saya terakhir di malam. Kita bahas apa tergantung kalian nanti. Ya. Bukan keyboard aja kita di sini. Nah, ini. Bukan tauhid. Tosok, harus begitu. Ya, ah ibu ya aku nggak ada pendidikan dan itu nggak mungkin, nggak bisa. Orang tariqah itu paling pantang dan saya paling benci ada kata tidak bisa. Bisa bawa pesawat? Bisa, karena pilot itu dulu juga nggak pandai. Kok bisa di training dilatih? Oh kalau di training anak kecil belum pandai, ya kan? Harus mampu. Saya apa background saya? S1 bahasa Inggris, S2 bahasa Inggris, S3 bahasa Inggris di USU. Hah? Apa hubungannya? Kaitannya? Nah, ini yang penting. Rasulullah dulu sekolah S2, S3? Tidak. Tapi semua mengikut, semua umat. Yang jumpa dan yang gak jumpa sampai kita pun gak kita percaya sama. Ah, ini perlu, ya. Jadi dengan syukuran ini buat tuan-tuan si muda Syarifah, ini bukan hanya sekedar si muda dan Syarifah, tapi kalian nanti juga harus membangun secara pribadi. Banyak dengar, banyak baca, banyak zikir kepada Allah. Kiranya ditambah pengetahuan kita, paham kita. Kenapa? Siapa lagi nanti yang mengisi ini semua? Kalau sudah sempat ini nanti 28 provinsi, siapa? Siapa? Dulu kalian berpikir, nah gak mungkin saya nyidam ya. Betul? Nanti paling terus 5 tahun itu nyata Sleman. Hah? Ibu tidak jadi sidang LC 2 dari Cairo, dari Mesir, dari gak usah. Cuman ibu ya gak penting. Allah itu penolong, itu
sidang ustad-ustad semua, dokter, profesor, ngapur banyak. Kalau dia mengandalkan ilmu, iktimat bil'ali, kita iktimat billah. Dia mengandalkan ilmu, kita mengandalkan Allah. Kira-kira mana yang benar? La yahtaju ala syi' ilallah. Jangan hajatkan hatimu kepada sesuatu atau siapapun. Ilallah. Kecuali Allah. Iktimat iktisom billah. Mengandalkan Allah. Iktisom menggantungkan diri secara total kepada Allah. Jangan ada masiwahullah itu jangan. Selain Allah itu jangan. Kalau itu bisa, mudah-mudahan akan membawa keberkahan buat kita ke depan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Buya yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, acara selanjutnya, kata sambutan oleh Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal S.K. Mars, kepada Bapak Faisal yang persilakan. Buya kalau bicara ini, karena dia beliau dosen, rangkap juga ulama, kalau gak stop nih, sampai malam saya subuh. Tewat-tewat jam bawa Buya mungkin connect juga. Alhamdulillah Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan serba yang empat. Syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Semua bersatu dalam halwat, nikmat terasa tiada tersurat. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli Muhammad wa Muhammad. Yang kami muliakan Al-Mukarram, Buya, Buya ini satu kampung dengan kami, satu-satu dari Sumatera Utara. Kalau Buya memang dari, nah tentunya saya dari Binjai. Jadi Buya ini memang orang tua kami yang dia sudah terkenal di Sumatera Utara. Dan beliau sudah hampir masuk seluruh provinsi. Alhamdulillah, dan kita patut bersyukur karena beliau ini selain juga akademisi, beliau juga ulama. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Dumai selalu berkunjung kepada kita. Dan Alhamdulillah Buya Dr. Muhammad Nur Ali ini mudah-mudahan membawa berkah kita kepada semuanya. Amin. Dan yang dimuliakan semua tuan-tuan guru, tadi baru apa dilantik oleh Buya, saya mengundang Bu Saripah. Semoga selama tarikat di sini insyaallah mendapat berkah dan dapat ilmu yang luar biasa. Jadi Buya, kami dari Pemerintah Dumai ucap terima kasih yang tak terhingga. Saya yakin kalau mengundang Buya ini enggak cukup, harus teranggarkan maksimal di APBD. Tapi beliau tidak menganggap rupiahnya, tapi beliau begitu sayang kepada jemaah tarikatnya. Ini suatu yang luar biasa buat kita semua. Dan saya juga memang, kalau saya ini memang kalau dari Basilam Langkat, saya ini keturunan Al-Faqih, dari keturunan Al-Faqih, mungkin dia juga bergabung dengan kami. Dan saya memang betul-betul nenek kami kubur memang di samping pas di dekat masjid masjid yang di Basilam Langkat Bu ya. Dan setiap tahun memang ada suluk, tapi tahun ini memang dilarang oleh bupatinya memang karena Covid. Jadi Bu ya, kayak mohon doanya Bu ya, memang Dumai ini heterogen, 18 suku. Saya yakin banyak masalah-masalah kota Dumai, tapi saya yakin betul kata Bu ya, apapun yang kita buat karena kalau untuk ibadah karena Allah, pasti Allah mudahkan. Pasti tantangan pasti banyak. Enggak mungkin kita menuju yang baik, enggak mungkin lancar, pasti Allah beri uji-ujian. Insyaallah kalau kita memang yakin semua ada nusratullah Allah, pasti akan Allah mudahkan. Tapi kalau kita menganggap kita ini hebat, kita pintar, pasti itu tidak kekal, Pak. Yakinlah. Kenapa? Semua ini kena Allah. Karena dunianya sementara. Kalau kata Nabi, 67 tahun, Pak. Jadi alhamdulillah kami cukup berbangga, Bu ya. Di Dumai banyak tarikat-tarikat yang hari sudah hidup. Dan kami, pemerintah di Dumai sangat support, Bu ya. Tapi mohon doa, Bu ya. Karena ini masih COVID, kita memang masih fokus anggaran COVID. Tapi insya Allah, tahun depan kita sudah fokus untuk pembangunan dan fokus untuk agama. Dan 2023 insya Allah, Buya, izin Buya, kami masih kena janji saya dengan Tuan Guru Al-Bukhari. Jadi kami insya Allah tahun depan kami bagus jalannya.
dan masjidnya memang harusnya kami bangun tahun depan. Kami masalah administrasi memang belum selesai. Tapi insya Allah kami anggarkan dan mohon doanya. Dan insya Allah next, ini Buya sudah nggak mau jadi bantu-bantu nih. Tapi nanti melalui Tuan Tuan Guru yang muda lah. Kalau Buya ini nanti Allah bantu gitu ya kan. Buya yakin, tapi kita ini masih dunianya masih lebih besar pada kita. Ya Bapak ya. Jadi Bapak Ibu, kami support dan insya Allah terus ini istiqomah, saya yakin Nabi paling suka dengan istiqomah. Jangan nanti masuk terikat besok keluar gue ya. Jadi terus insya Allah. Saya yakin Buya HP-nya bisa dihubungi kapan saja, bisa kita komunikasi. Dan kami berharap Buya jangan sekali kemari. Dan insya Allah nanti kami melalui Kali Paris, nanti insya Allah kalau Buya kemari kami akan kemari. Insya Allah kami akan ikut nanti tarikat nanti di sini insya Allah beberapa hari. Ini mohon doanya dan kami sangat berharap Buya. Karena Duma ini memang cukup luar biasa Buya. Hari ini kita dengan tol buka ini begitu banyak orang kemari Buya. Ini luar biasa. Ekonomi hari ini makin luar biasa. Ya memang COVID ada tapi Duma tidak begitu dampak. Ya kita patut bersyukur. Di Pekanbaru semua tutup, Duma masih buka. Di Jakarta hampir semua sepi. Di Batam hampir kota mati Buya. Tapi demi Alhamdulillah goreng pisang masih laku, kue-kue di jalan masih laku, ini menampakkan bahwa ekonomi baik. Jadi Buya, kami tahun ini Buya, sejak saya Februari lantik, saya sedikit sampaikan program, sejak kami Februari lantik Buya, mari langsung kami melakukan namanya Dumai Berhikmat. Hikmat pertama, hikmat kesehatan. Alhamdulillah Buya, siapapun warga Dumai yang punya KTP selama ini berobat ke emergensi tak punya BPJS tunggak bayar Buya. Tapi insya Allah mulai Maret kemarin dengan KTP saja emergensi gratis. Selama ini Buya Pekanbaru juga dirujuk Buya mobil ambulan kita siapkan gratis. Sampai Pekanbaru kenapa kami hadapi ini karena saya orang kesehatan. Selama ini banyak keluhan setiap dirujuk Pekanbaru masalahnya apa? Tidak ada kendaraan. Karena kamar penuh. Alhamdulillah sejak kami Maret yang kami melakukan, ada petugas kita dari Dumai yang membantu untuk berhikmat mengurus administrasinya dan alhamdulillah sudah jalan. Dan juga ada mobilnya. Dan alhamdulillah ada juga mes Pemda yang kita siapkan 4 kamar untuk keluarga pasiennya. Alhamdulillah setelah kami evaluasi 7 bulan hari ini alhamdulillah sudah berjalan baik. Cuman mungkin di rumah sakit mungkin dokter belum senyum, perawatnya ini masih wajar. Ini perlu kami tingkatkan. Yang kedua hikmat pendidikan. Alhamdulillah Buya, kami hari ini Buya sudah Desember besok insya Allah meluncing siswa beradab. Apa siswa beradab ini? Buku siswa beradab adalah buku pegangan anak kita SD SMP. Kenapa? Kami ingin agama diterapkan di SD SMP. Kenapa? Basic anak SD SMP menjadi luar biasa. Mohon maaf kalau kita punya duit mungkin masuk pondok pesantren Buya, tapi nggak punya duit dia sekolah umum SD SD negeri. Ini alhamdulillah kami sudah dengan kepala sekolah, dengan seluruh kepala sekolah SD, SMP dan Kadis Pendidikan sudah mempatenkan buku siswa beradab. Isi siswa buku beradab hanya simpel saja Buya. Bagaimana ada sholat lima waktunya, mengajinya, membantu orang tuanya. Dan ini kan kami kontrol setiap hari oleh guru-guru. Dan target kami insya Allah yang belum bisa ikro, insya Allah dia tamat SD bisa ikro. Dan target yang kami inginkan anak itu hafal juz 30. Ini kami harapkan. Jadi tamat SD dia bisa dua, bisa sholat, bisa mengaji. Untuk apa Buya? Agar ada bekalnya. Mohon maaf, sekarang kita mohon maaf. Kalau tidak sekolah pondok, anak kita sibuk fokus umum saja. Kadang sholat tidak bisa, ngaji tidak bisa. Ini jadi PR kami, kan beban untuk kami. Kenapa kami diberi amanah? Kalau hanya 4 tahun ini tidak ada bekal yang kami berikan ke agama untuk pendidikan, kami akan dituntut nih sama Allah SWT. Apa yang kau buat Faisal selama 4 tahun, kalau diberi kekuasaan tidak ada perubahan agama pada anak SD. Alhamdulillah ini sudah kami sepakat Buya. Dan Januari akan kami laksanakan SD SMP. Dan untuk SMA kami dengan MUI sudah kerjasama Buya. Kami ingin anak-anak SMA kami di kota Dumai ini tamat SMA dia bisa paruh upaya Buya. Mohon maaf Buya, saya selama keliling di Dumai Buya setiap kami takziah yang menyolati mak bapaknya bukan anaknya. Kalau enggak Pak Imam Masjid, Pak Bila. Jadi insya Allah kami dengan MUI kerjasama, target kami selama 3 tahun anak-anak kita bisa dia paduki payah. Jadi kami mohon Bapak Ibu sekalian, mohon doanya. Saya yakin kebersamaan kita hari ini kehendak Allah SWT. Dan kami mohon juga tujuh ajarnya. Jangan segan-segan, kami juga siap menerima WA kalau ada masukan. Dan alhamdulillah tahun depan kami akan membuat WA group dengan RT, LPMK, Lurah, Camat untuk apa? Setiap contoh misalnya, setiap ada masalah pendidikan bisa WA ke kita, nanti dinas pendidikan selesaikan.
Siap ada jalan lubang nanti insya Allah WA ke kami nanti semua udah grup langsung ke dinas PU-nya. Setiap ada yang apa ada sampah langsung ke dinas pertimnya. Ini untuk apa? Untuk ada eksekusi langsung dari kami pemerintah Kota Dumai. Saya kira bagus kalian ini belum maksimal dan insya Allah kami sudah anggarkan tahun depan karena saya memang baru dilantik Februari. Mohon maaf ya memang masih banyaknya apa kerja Pak Wali selama 6 bulan. Kami belum bisa buat apa-apa. Kenapa? Karena anggaran sudah disahkan sebelum kami duduk. Tapi itu tidak kami tidak merasa marah. Karena wajar masyarakat ingin cepat eksekusinya Bu ya. Tapi insya Allah tahun depan kami sudah fokus masalah sampah, masalah banjir, masalah pendidikan kesehatan. Tahun depan insya Allah kita akan siapkan petugas kaisar kita satu kelurahan 4 orang. Besok sampah akan dijemput dari rumah ke rumah. Yang kedua kita akan siapkan satu tim petugas untuk drainase ada 10 orang yang akan membersihkan dari gang ke gang. Ini untuk apa? Untuk percepatan bagaimana memerantas banjir. Ini ikhtiar kita. Tapi saya yakinlah dengan kita hidupkan agama dan Kedumai mudah bagi Allah. Kalau Allah bilang air jangan naik pasti jangan naik. Tapi kalau kita buat bagus pun tuh Allah bilang Allah naik karena maksiat banyak mudah bagi Allah. Kumpai kita pasti naik air. Jadi bapak-bapak kami mohon doanya, ibu-ibu mohon doanya. Saya yakin kekuatan doanya luar biasa. Ikhtiar kita buat tapi doa yang lebih tinggi. Dan kami bawa Buya, Buya jangan lupa Buya setiap Buya keliling lagi rosu doakan Dumai Buya. Saya yakin dengan semua jemaah seluruh Indonesia, apalagi Malaysia, Singapura buka, Buya pasti ke Malaysia nih. Seluruh jemaah baik Indonesia dunia mendoakan Dumai, saya yakin ini akan jadi luar biasa. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf tidak panjang lebar karena Buya juga nanti ada acara-acara lain lagi. Beliau ini luar biasa. Saya bilang jumpa kemarin waktu saya pilkada masih gitu juga. Sekarang masih gitu juga, masih mudanya. Saya bilang Buya minta sedikit amalan ya. Nanti insya Allah katanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya membiasakan pantun karena apa? Saya ingin acara pantun ini menjadi budaya kita karena negeri Melayu. Saya bukan juga saya campuran bapak saya Melayu, mak saya Nasution. Saya besar juga di BJ, tapi karena kita tinggal di negeri Melayu, wajar kita untuk membiasakan pantunnya Buya ya. Guru mursyid harus dicari. Itulah ulama pewaris Nabi. Dimanapun jua kita mengajari, disitulah Tuhan menyerahkan diri. Alhamdulillah, syukurlah. Mohon maaf, kami mohon maaf lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal S.K. March yang telah memberikan kata sambutan. Hadirin yang dimuliakan Allah, acara selanjutnya Marhaban dan Tepuk Tawar yang dipimpin oleh Tuanku Semuda Muhammad Soleh. Kepada Tuanku kami persilahkan dengan segala hormat.
Gus, tepuk sese muda, Syarifah turut sebentar. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik.
Allahumma zili rahmah wal maghfirah bisyarata wal aman wa sihatan wa salamatan wa ni'matan wa barakatan alayna ajal hijarah tarifat nasabadiyah al-huridiyah jalaliyah ya Allah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat berahmatika ya arhamar rahimin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah ya fattahu ya alim ya razaku ya karim iftah alayna fil quran al-adim ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أجمعين بِفَضْلِكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا وَدُخْرِنَا pada acara malam hari ini maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini dan akan ditutup oleh dengan acara makan bersama seluruh jemaah suluk nanti makannya di bawah. Saya Bayu Fauzia selaku moderator mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan. Sesungguhnya kebenaran itu adalah milik Allah dan kesalahan itu datangnya dari dalam diri saya sendiri. Saya akhirin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.